Assalamualaikum. Om, kok kayak suara Om Timbul ya? Ah, mungkin kamu salah dengar kali, Din. Assalamualaikum. Tuh kan, Om. Masa aku salah dengar lagi sih? Din. Om. Om Ibu kemana? Om, Om Ibnu, Om. I see you rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. Treadmill tapi pakai kursi, mana sambil makan lagi. Aduh, Om. Kamu deh bikin kaget aja. Ih, Om tuh bener-bener ya, aneh-aneh aja deh. Emang bisa program diet dengan cara begitu? Ya bisa lah, Din. Yang penting yakin. Kamu mau nyobain, Din? Enggak, Dina masih waras. Masih waras? Hah? Din, kamu kemana? Mau beli es krim. Oke. Gimana, enak kan, Nak? Hah? Mau lagi? Iya. Gimana? Enak nggak? Hah? Bu? Emangnya anaknya bisa ngerasain? Bisa dong, kan anaknya ada di perut ibu. Oh, gitu ya? Ya udah, ibu pulang dulu ya, dek. Oh, iya, bu. Kalau ngelihat ibu hamil kayak gitu, jadi keinget Om Timbul. Ah, bikin kangen aja deh. Balon. Hah, Bang. Oh iya, Dek. Bang, beli balon, Bang. 2. Oh iya, Dek. Rupa-rupa warnanya. Tadi Dinda bilangnya mau beli es krim. Nama aku siapa ya? Bluey. Kalau nama kamu? Aku Pinky, karena warna aku pink. Apa jangan-jangan itu es krim model baru? Lucu juga, bentuknya kayak balon. Din! Om boleh minta es krimnya satu nggak? Hah? Es krim? Itu es krim model baru ya, Din? Wah, mirip banget ya kayak balon. Hah? Ini mah beneran balon, Om. Ih, Om Ibu kayaknya bener-bener gak waras nih. Tadi treadmill pakai kursi, sekarang balon dibilang es krim. Hah, parah. Aku gak waras. Oh, jadi ini beneran balon. Ya, kayak pernah lihat, tapi siapa ya?
3, giliran Om ya, Din. Oke. 1, 2. Eh, Om. Jadi ingat Om Timbul ya. Dulu kan kita suka mainan popit bareng. Cie, lagi kangen Om Timbul ya. Ya, Om. Loh, kok berhenti di sini, Mas? Ini udah sesuai titik, Mas. Tapi rumahnya masih depan situ, Mas. Maaf, Mas. Saya cuma ngikutin prosedur. Yaelah, Mas. Tinggal maju dikit doang. Nah, kalau mau, Mas tambah ongkos. Ah, udah. Aku jalan aja. Baru kali ini nemu ojek perhitungan banget. Ya udah kalau nggak mau. Akhirnya aku menang juga. Assalamualaikum. Eh, Om. Kok kayak suara Om Timbul ya? Ah, mungkin kamu salah dengar kali, Din. Assalamualaikum. Tuh kan, Om. Masa aku salah dengar lagi sih? Din. Om. Hah? Om Timbul? Kita gak lagi mimpi kan, Din? Enggak, Nu. Ini beneran aku Timbul. Wah, Timbul? Wah. Timbul, ini beneran kamu. Apaan sih, Nu? Din, ini beneran Om Timbul, Din. Iya, Om. Bu, Nu. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Wah, yeah, akhirnya Om kita ketemu lagi. Iya, Din. But all will be okay. I move on each and every day. Bul, gimana kabar orang tua di kampung? Alhamdulillah, sehat, Nu. Oh iya, Nu, aku ada oleh-oleh nih. Tadi mampir di supermarket. Wah, mie jole Monilo, Bul. Iya, Nu. Mie yang dibuat dengan saripati daun bawang. Hah? Mie Monilo? Wah, Om Timbul bawa mie Monilo. Iya, Din. Karena mie Monilo praktis, enak, bisa dinikmatin kapan saja dan di mana saja. Wah, Om Timbul tahu aja kalau aku suka mie Monilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Bul, jadi yang lewat pakai ojek tadi beneran kamu, Bul? Iya, Pak RT. Dari tadi tuh aku mikir, penasaran, makanya aku kesini. Ternyata beneran kamu, Bul. Itu oleh-oleh kamu, Bul? Iya, Pak RT. Timbul bawa oleh-oleh mie Monilo buat aku. Enak aja. Buat aku juga, Pak RT. Oh ya, ini buat Pak RT. Nggak usah, Bul. Stok mie Monilo-ku di rumah masih banyak. Hah? Pak RT suka mie Monilo juga? Iya dong. Kan mie Monilo mie hijau pilihan kita. Ya udah ya, Pak RT pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampun. Masakin mie limonilonnya dong. Hah? Kok aku, Din? Ya terus siapa lagi, Om? Masa Om Timbul? Om Timbul kan baru sampai. Masih capek dong. Oh no. Wah, giliran masak aja aku. Hei, gak apa-apalah, Om. Nanti aku beliin es krim balon deh. Om Timbul, gimana kalau sekarang kita kerjain Om Ibnu? Wah, ide bagus, Din. Yaudah yuk, Om. Untung aja, aku masaknya mie Monilo, jadi aku masih semangat. Masak. Wah, air rebusannya jernih. Oh iya, kan mie Monilo dipanggang, bukan digoreng. Jadi air rebusannya jernih.
Ah, gitu aja lupa. Waktunya makan. Oke. Din, Bol, Dinda, Timbul. Pada kemana? Kok nggak ada? Bol, Din. Ajak main Om Timbul ke jembatan dulu ya Om. Huh? Ngapain mereka ke jembatan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan mie lemon dulu, Pak RT. Udah, barusan aku juga makan mie lemon lo. Terus ada apa lagi, Pak RT? Gini, aku cuma mau kasih tahu. Besok hari Minggu, jangan lupa ya, kita kerja bakti. Okay. Biar lingkungan kita bersih. Siap, Pak RT. Nanti aku yang berangkat. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak banget deh pokoknya lemon lo tuh. Mereka di jembatan mana sih? Apa jangan-jangan mereka di jembatan sana? Aduh. Kamu lagi ngapain, Nu? Kok kayak orang bingung gitu? Ini Pak RT, aku lagi cari Dinda sama Timbul. Loh, Timbul sama Dinda kan ada di rumah. Barusan saya ke situ. Beneran Pak RT? Bener, Nu. Aduh. Apa jangan-jangan aku dikerjain lagi? Loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngucap salam dapat pahala, sama jawab salam dapat pahala. Berarti aku dapat pahala double derajat Celsius. Okay. Alhamdulillah. Ya, habis Om. Kita bagi dua ya Om. Sikat. Let's go. Timbul!